Oke anak-anak, jadi kalian tuh harus hafal ya dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pokoknya nanti ujian ini tuh keluar semua. Hey, kenapa kalian pada tidur? Bapak ngejelasin kok kalian tidur? Bapak tahu ya, kalian tuh semuanya lagi puasa. Pasti siang-siang kayak gini tuh lemes kan? Kalian bawaannya ngantuk. Masalahnya yang puasa bukan cuma kalian, bapak juga puasa. Yang lebih capek sebenarnya itu adalah bapak, karena bapak di sini tuh berkoar-koar ngejelasin pelajaran ke kalian semua. Sedangkan kalian tinggal ngedengerin bapak ngejelasin aja kok pada ngantuk sih. Ayo ayo semuanya bangun. Yang nggak ngedengerin bapak ngejelasin, nggak bapak kasih nilai. Pak, ini kan bulan puasa, nggak boleh marah-marah. Nanti puasa bapak batal loh. Oh iya ya, bapak lupa. Maafin bapak ya anak-anak, kalau bapak marah. Bapak tadi bukan marah, bapak itu cuma ngasih nasihat ke kalian. Ya udah, bapak nggak jadi marah. Kalian buat yang mau tidur silakan tidur. Eh, Jeng Vita, abis dari mana Jeng? Biasa Jeng, abis dari rumahnya Ibu Siti. Oh iya, tadi ya Jeng, pas waktu saya ke rumahnya Ibu Siti, itu saya dengar-dengar dari tetangganya. Ibu Siti itu anaknya Ibu Siti yang masih gadis itu, yang suka keluar malam itu ya Jeng. Katanya kerjanya itu gak benar. Kayak gadis nakal gitu loh Jeng, bener-bener parah banget kan. Itu juga sih, gak tahu ya gosip apa enggak Jeng. Tapi kayaknya sih beneran. Soalnya dia itu tiba-tiba udah kebeli rumah, kebeli mobil, dapat uang dari mana coba dia Jeng? Hah, emang iya Jeng kayak gitu? Itu hoax kali Jeng. Assalamualaikum ibu-ibu, kok pada kumpul sih? Ada apa? Waalaikumsalam Bu Sari. Oh iya, ibu tahu gak sih ada gosip terbaru Bu? Itu loh anaknya Bu Siti itu ternyata. Astagfirullahalazim Ibu Vita, gak boleh ya Bu, kita itu kalau lagi bulan puasa gak boleh ngegibahin orang. Nanti pahala kita akan berkurang Bu. Astagfirullah ibu-ibu, daripada ibu-ibu pada ngumpul ngegibahin orang nambah dosa, mendingan ibu-ibu semua pulang ke rumah masing-masing, memperbanyak ibadah, baca Al-Quran, tadarusan, baca solawat, menonton ceramah. Gitu aja Bu, itu kan dapat hikmahnya atau dapat pahalanya. Daripada ibu-ibu kayak gini ngomongin orang gak jelas, menambah dosa Bu, gak boleh. Iya Bu Sari, saya tahu. Tapi Bu, ini tuh penting banget tentang anaknya Ibu Siti. Ternyata anaknya Ibu Siti itu Bu. Sudah Bu Vita, cukup. Saya tidak mau mendengarnya, saya lagi puasa Bu. Saya gak mau menambah dosa. Alhamdulillah, sudah berbuka puasa. Akhirnya kenyang juga perut aku. Assalamualaikum Ibu Vita. Waalaikumsalam Ibu Sari. Kenapa ya Bu? Ada apa kok maghrib-maghrib ke rumah saya? Eh Bu Vita, jadi gimana kelanjutannya? Kenapa anaknya Ibu Siti? Ada apa? Sakura, tolong beliin Mama micin sama garam sama Masako dulu nak, di warung. Wah, kok nyuruh aku terus sih Ma? Tadi kan aku udah ke pasar beli sayur, kok sekarang nyuruh aku lagi? Suruh tuh adek. Adek enak-enakan di kamar nonton TV, main HP, sambil tiduran. Giliran aku disuruh-suruh terus dari tadi. Adek kamu lagi puasa, sedangkan kamu gak puasa. Apa salahnya Mama nyuruh kamu yang gak puasa?
Kan kamu gak capek, gak haus, gak lapar. Udah, cepet beli sana. Nanti gosong nih masakan mama. Pak. OTW Ramadan Chat. Dek, kamu haus gak? Kakak haus banget nih. Yuk kita beli es, tapi diam-diam aja jangan bilang mama. Kalau kita udah buka puasa duluan, nanti pas waktu udah di rumah kita bilang kalau kita masih puasa, mau gak? Astagfirullah Kak Yuta, gak boleh kayak gitu, itu sama saja berbohong. Kan kata mama sama papa kita gak boleh bohong. Kakak kalau sampai kakak beli es secara diam-diam, aku bilangin sama mama ya. Jangan-jangan, gak jadi. Yaudah yuk kita lanjut main. Gak apa-apa, hausnya ditahan aja. Buka puasa pakai mie pedas. Ya udah deh, nanti aku buka puasanya pakai mie pedas aja. Bruh.